pemirsa, sejumlah aparatur sipil negara ASN Kota Bandung kedapatan tengah asik karaoke pada saat jam kerja. Perilaku tidak terpuji para abdi negara tersebut terekam dalam video dan tersebar melalui media sosial. Ironisnya, kegiatan tersebut dilakukan di dalam kantor. Warga Bandung belum lama ini dikagetkan dengan beredarnya video sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang tengah asyik karaoke saat jam kerja. Ironisnya, aksi tidak terpuji tersebut dilakukan di salah satu kantor kelurahan di kawasan Taman Holis, Kota Bandung. Dalam video tersebut, para abdi negara terlihat asyik berkaraoke dan sebagian di antaranya mengenakan seragam ASN. Tidak hanya di siang hari, dalam video rekaman tersebut terbagi menjadi beberapa cuplikan. Aksi tidak terpuji para ASN tersebut pun dilakukan hingga malam hari. Kondisi tersebut sontak menuai berbagai kecaman dari warga Bandung. Mereka mengaku prihatin dengan ulah para ASN yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk melayani masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Kalau menurut saya seharusnya ya dipakai untuk pelayanan masyarakat ya, lebih baiknya, karena kalau dilihat itu mau siang mau malam kan ada karaoke juga gitu ya, jadi nggak pantas lah, kurang pantas gitu. Hal senada pun disampaikan warga lainnya, Fauzan, yang menilai ASN sebagai pengayom warga. Seharusnya ada tindakan efek jera. Gimana ya, harusnya ada tindakan yang harus sesegera mungkin, terus juga harus membuat efek jera, dan juga harus ada sistem pemilihan ASN ini dan para lurah. Kan kalau lurah dipilih kan, kalau kades mah biasanya ada pemilihan juga. Nah ini pun praktek-praktek seperti itu pun harusnya praktek politik, apalagi harus ada pengawasan juga. Warga berharap pemerintah Kota Bandung bisa segera menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap para abdi negara yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dan melayani masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.